Halo semuanya, selamat datang di Royce Channel di Game Genshin Impact. Event terbaru sudah rilis ya di tanggal 9 Juli ini. Dan ini adalah pertempuran tanpa akhir. Dan jangan lupa nanti malam ada live streaming untuk informasi next update di Game Genshin Impact. So stay tune. Oke, langsung saja, pertempuran tanpa akhir. Dan ini rewardnya kalian bisa dapetin Primo Gem, buku talenta, Mora, Mystic Orb, dan Hero Suite. Pergi tantangan, ini tantangan pertama, butuh 2000 poin untuk mendapatkan semua reward yang ada. Nah, di bawah ini ada rincian aturannya. Damage super conduct yang meningkat 100% akan lebih bagus kalau misalnya kalian membawa karakter yang cryo dan juga elektro. Kalau misalnya pengen dapetin damage super conduct yang 100% ini, momentum blessing level pertama itu meningkat 25% cryo damage bonus dan physical damage bonus seluruh anggota party. Lisanya buildnya asal aja guys, yang penting ada artefaknya ya biar gak cepet mati. Tapi oh no, tadi gue pengen klik kiri, kenapa nggak bisa? Gile, musuh Garnet bisa muncul ternyata ya. Waduh, gawat ini. Nasakenai saigo ne. Wah, dijai kuda ya. DPS gua mati lagi nih. Mimik ya mimik. Oke, kayaknya kita harus bawa ini deh bos. Pasang bolanya ya sepertinya ya. Oke, let's go. Skor ekstra sulit. Oke, kita ada tingkat kesulitannya ternyata. Ekstra sulit lah. Saya kan jago. Kenyo banjak. Coba ya. Oke. Oke. Serem takin abam ya. Waduh. Oke, dia bersama kondok. Langsung tinggal. Wamekinasai. Tebel guys, tebel. Oh, anjir guys, kayaknya elektro semua deh cuy. Awalnya ya, kalau slime elektro mah mending kita gak usah bawa karakter elektro cuy. Tebel men. Wah, ini kalian harus lincah-lincah sih ngeklik ininya guys. Overload. Wah, udah berapa kali itu tumpukan krimnya. Lihat. Oh, what this? Mana lagi? Is that what you got? Emang enak kalau misalnya ada Venti juga sih ya. Oke, okay, that's the last one. Oh, di sinilah bisa digunakan guys. Super kundek mesin. Alah, baru satu kenapa? Mana sih tadi yang katanya musuh? Oh, 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 itu kenapa kurang lagi cuy? Oh, oke, bisa berkurang guys. Oke, oke. Makanya kita harus isi dengan. Aduh, salah, gue lupa terus itu berapa ini. Aduh, banyak lari gua cuy. Boken da boken. Zenryuk kogeki da. Oh no. Oh no. Shibire sasechau wa ni. Nankou furaku. Snapernya mana sih? Ganggu banget. Snapernya 20 detik lagi.
itu buat ngebuff aja ya. Kita bisa abaikan juga sepertinya gitu ya nih. Aduh lupa guys, lupa. Oke, itu musuh ganasnya 2. Oke. Enak bawa Venti juga sih di sini guys. Kita lihat skor 1000. Oke, kayaknya kita coba abaikan ini dulu ya. Papan itunya, papan buff-nya. Oke, kita bawa Venti deh. Kayaknya gua nggak perlu pakai Lisa deh di sini ya. Warming up Shuka. Oke, let's go. Ganzan Hachiku. Oke, kita kumpulin dulu. Kaze da. Kaze gun. Koko da yo. Tendo Bansho. Mana lagi? Kita kumpulin lagi deh. Oh, itu skornya ada di atas ya. Baru 400 loh, oke. Aduh salah, itu baru satu kampret. Oke, kita kumpulin lagi deh. Kaze gun. Minna ga soba ni ite kureru. Konagona yo. Kyōrō no yō ni unare. Kudake tsure. シンテンドーチ天道万象。みんなは俺が守れ。逃げようなんて思わないでよね。ここだよ。決勝せよ。難攻不落。風だ。風剣。 足元に気をつけ。ガンザン89。ここだよ。相手を間違えたら。 Udah cukup nih. Masalah waktu 1 menit ini bisa 2 kali nih. Ganzan 89. Alah gak tampak lagi. Oh belum ada ternyata. Aduh. Dua puluh detik. Baru 1700. Gosh, 1800. 2000. Cepet, coy. Oke, mantap, 2100 guys. 2100 guys. Oke, akhirnya 2000 ya skornya. Main lah. Well, komen di bawah guys, skor kalian dapat berapa gitu deh, coy. Oke. Nankou furaku. 逃げようなんて思わないでよね。粉々よ。走行の。ジャッジメント。みんなは俺が守って。天理チョーク。
Oh, dia lagi transisi. Asimoto ni kiyotsukete. Wamek nasai. Yop, sore. Hei. Kesso se yo. Hap. Oh, mengintai kamu ya. Mengintai ini. Aduh, sudah dua ternyata guys. Oh gitu-gitu masih sakit. Sakit. Coba kalau slashnya banyak itu bahaya sekali guys. Kazegan. Oh, sama dengan ultimate-nya Kazuha ya. Dia meledak mati deh. Oke. Gladi please, gladi. Lumayan. Kalian komen di bawah skor tertinggi kalian berapa guys. Oke, jadi thank you semua buat kalian udah nonton. Dan insya Allah kita ketemu lagi di video Genshin Impact selanjutnya. Bye bye.